Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya sandelrahma. Kali ini kita akan membahas tutorial memasang Google Analytics tracking statistik website dengan Google Sitekit plugin. Oke teman-teman, Sitekit plugin ini official dari Google dan dia gratis. Kita bisa mengkoneksikan Google Search Console Analytics, kemudian kita bisa mengetes kecepatan website kita. Kemudian jika teman-teman punya Google AdSense, bisa langsung konekkan dengan websitenya. Sangat mudah. Kita langsung aja teman-teman ya. Kita tambahkan plugin add new. Dan di sini kita tambahkan Sitekit. Nah ini dia, kita install. Sudah, kemudian kita klik aktif. Klik aktif, di sini bisa langsung kita start setup. Klik start setup, Sitekit. Kemudian kita koneksikan dengan Google Search Console. Kita login ke akun Google kita, kita klik continue. Oh ya, kita harus checklist ya teman-teman. Login lagi, sign in. Continue. Kemudian kita klik allow. Kita verifikasi Google Search Console. Kemudian kita berklik ke My Dashboard. Sudah terkoneksi ya teman-teman, selamat. Kemudian kita konekkan dengan Google Analytics. Kembali login Google, kita akan Google. Kemudian kita klik continue. Tunggu. Saya mau mengkoneksikan dengan Google Analytics. Nah ini dia, sudah ada. Kemudian kita configure, kita project. Dan sudah terkoneksi teman-teman. Untuk yang Google AdSense, next mungkin ya, karena belum ada Google AdSense juga.
Nah, ini dia tampilan site review. Belum ada data, jadi kosong. Kemudian sini ada speed test insight. Bisa kita coba fiturnya, teman-teman. Ini untuk mentes website kita ini biasanya di halaman homepage terlebih dahulu di sini. Kita coba dulu, teman-teman. Nah, ini tuh speed di halaman mobile, kemudian di halaman desktop cukup bagus. Di mobilenya belum teroptimasi. Ini kita ada di sini ada menu search console. Ini biasanya data statistik untuk search console. Nah, kita coba di website yang sudah ada statistiknya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilan sheet console. Kemudian di sini tampilan analitik. Ini tampilan overview-nya, dashboard-nya. Ini gabungan sheet console dan analitik. Sedang loading. Ini dia, teman-teman, sedang muncul. Ini keyword di website kita. Kemudian ini halaman yang sering dikunjungi. Kemudian tabelnya agak lama. Ini desktop. Sekian tutorial Google Site Kit ini, ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.